Beberapa hari lepas, Presiden Harvard University, Claudine Gay, telah dipaksa melepaskan jawatan kerana pertama dilabel sebagai terlampau pro-Palestin dan juga anti-Israel. Itu pada awal-awalnya tekanan diberikan kepada Claudine Gay untuk melepaskan jawatan Presiden di universiti tersebut. Tapi hakikatnya tekanan ini menjadi lebih kuat apabila timbul isu plagiat, bukan plagiat sambal nyet tapi plagiat kertas kerja akademik Claudine Gay. Jadi ini tekanan yang utama yang membuatkan Claudine Gay sebagai orang berkulit hitam pertama menjadi presiden universiti tersohor di dunia itu terpaksa melepaskan jawatan. Dan antara orang yang memberi tekanan kepada Claudine Gay inilah Bill Ackman, alumni, bekas penuntut Harvard, seorang bilioner, banyak duit, dan beliau memberi tekanan. Terutama sekali bila timbul isu plagiat, Bill Ackman mengatakan bahawa tidak patut Claudine Gay menjadi presiden kerana terbabit dengan isu plagiat. Kerana dalam dunia akademik, isu plagiat adalah yang segala-galanya, iaitu untuk menipu ataupun meniru kerja orang lain tapi mengatakan itu adalah kerja sendiri. Jadi ini dikatakan satu pantang larang dalam dunia akademik. Tapi menariknya Bill Ackman ni, dia ada isteri dia. Isteri dia namanya Neri Oxman, di sebelah kiri itu. Dan isterinya adalah seorang profesor di MIT, Universiti Tsohor juga. Dan betul kata orang putih, apa yang anda buat kepada orang tu akan terkena pada diri sendiri, batang hidung sendiri. Dan timbul 2-3 hari selepas Presiden Harvard tu terpaksa menarik diri letak jawatan, timbul pula isu isteri Bill Ackman, iaitu Neri Oxman, profesor di MIT. Disertasi PhD itu ada beberapa paragraf di mana dapat dilabelkan sebagai plagiat, ditiru daripada kerja orang. Dan Neri Oxman ni, isteri kepada Bill Ackman ini, minta maaf. Dan Bill Ackman ni, walaupun dalam kes Gay, mengatakan bahawa tiada maaf bagimu letak jawatan, tapi bagi isteri dia, bila plagiat, dia kata isteri dia dah minta maaf. Jadi tolonglah maafkannya, sebab seorang manusia itu tidak pernah sunyi daripada kesilapan. Jadi ini timbul double standardnya. Adakah kerana Presiden Harvard itu seorang wanita, seorang kulit hitam, sebab itu tekanan diberikan dengan hebat oleh Bill Ackman? Jadi itu menjadi tanda tanyanya. Dan sekarang terkena batang hidung dia, dia pun meminta maaf bagi pihak isterinya. Jadi itulah dia dunia sekarang.